Pemirsa, Sekretaris Daerah Kabupaten Morojabi melakukan safari Ramadan di Masjid Bapu Salam, Desa Kemingking Dalam. Dalam kegiatan ini, Sekda Budi Hartodo berharap silaturahmi antar pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin erat. Pemerintah Kabupaten Morojambi melakukan safari Ramadan 1445 Hijriah. Safari yang ke-10 ini dilakukan di Masjid Bapu Salam, Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo. Setelah melaksanakan sholat tarawih berjamaah, Sekda Morojambi Budi Hartono menyerahkan bantuan dari Basnas dan CSR Bank Jambi kepada pengurus masjid. Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan syiar Islam di tengah masyarakat. Sekda Budi Hartono mengatakan, dengan silaturahmi yang terjalin ini, diharapkan program pemerintah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Diketahui, safari Ramadan ini merupakan program rutin Pemkab Morojambi di bulan yang penuh keberkahan. Selain safari, pemerintah Morojambi juga mengadakan berbagai program lainnya, seperti sahur bersapa dan program sosial kepada kaum duafa serta anak yatim. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.